Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gudang tutorial Android. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menambahkan watermark di video. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kita masuk ke Creator Studio, kemudian kita pilih channel, lalu kita scroll ke bawah, pilih pencitraan merek, kemudian kita pilih tambahkan tanda air. Oke, seperti ini. Lalu kita pilih foto yang mau kita tambahkan. Usahakan foto yang mau ditambahkan itu bertransparansi dan hanya satu warna, guys, dan ukurannya kurang dari 1 MB. Jika sudah, kita langsung pilih simpan. Tanda air berhasil disimpan. Di sini kita bisa mengatur waktu tampil, bisa di keseluruhan video ataupun di menit keberapa untuk muncul watermarknya. Seperti ini contohnya. Kita sudah mengatur waktunya, kita klik perbaharui. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan like video ini serta berkomentar jika kalian suka.